itu ada yang 5.600, ada yang 6.300. Pokoknya tuh kayak murah banget ya nggak sih dengan harga 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Seperti biasa di videoku, aku membahas seputar jualan online dan juga rekomendasi toko-toko yang harganya super murah dan bisa untuk dijual lagi. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan yang baru gabung, perkenalkan, nama aku Ida. Dan buat kalian semua, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke semuanya, jadi di video hari ini aku mau sharing beberapa rekomendasi toko kosmetik yang paling laris di pasaran. Jadi beberapa toko ini tuh banyak banget dicari oleh orang-orang gitu, oleh wanita-wanita yang memang pengen bermake up atau misalkan pakai skincare dan lain-lain. Jadi pokoknya tuh beberapa rekomendasi toko yang bakalan aku share hari ini bener-bener barangnya yang lumrah banget, yang banyak banget ada di pasaran-pasaran. Jadi buat teman-teman nih yang pengen jualan online atau jualan offline, jangan terlewatkan banget karena beberapa kosmetik ini pastinya sangat laris banget di pasaran. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu berapa rekomendasi toko kosmetik dari aku yang harganya murah dan juga paling laris di pasaran, langsung aja cek videonya. Oke, jadi untuk toko yang pertama adalah toko Wardah Official Shop. Kita akan lihat penilaiannya terlebih dahulu. Penilaiannya 4,9 dari 5, kemudian produknya udah 384 dan bergabung di Shopee udah sekitar 3 tahun. Nah, di sini kita akan lihat untuk produknya. Produk Wardah siapa sih yang nggak tahu, banyak banget peminatnya dan benar-benar laris banget di pasaran. Nah, di sini ada Wardah Lightening harganya cuma 20.400. Kemudian ada Wardah Acne Derm juga harganya cuma 21.600. Kemudian ada Wardah Lightening yang naik itu harganya 38.000-an dan ada Wardah UV Shield Aqua Fresh. Jadi ini tuh kayak semacam ada SPF-nya gitu, harganya cuma 49.500. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu produknya Wardah seberapa banyak, kalian bisa cek aja ke tokonya, ke official store-nya, karena di sini banyak banget, komplit banget, dari mulai Wardah Pure Olive, kemudian Wardah Nature Daily, ada moisturizer, kemudian ada eyeshadow dan lain-lain. Jadi Wardah ini merupakan produk kosmetik yang lumayan lengkap dan juga sangat laris banget di pasaran. Dan untuk kategorinya kita akan lihat, kategorinya tuh bener banyak banget ya. Ada Amanda is must have, kemudian SBD special, ada value pack, ada yang sedang diskon, kemudian ada yang baru, kemudian ada Kristalur Premium Series, Insta Perfect Series, ada Face Makeup, Serum, kemudian ada Moisturizer, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung cek aja ke tokonya. Kemudian untuk toko yang kedua adalah Emina Official Shop. Jadi Emina ini juga benar-benar kosmetik yang emang laris banget di pasaran. Pertama kita akan cek dulu untuk produknya dan untuk penilaiannya. Untuk penilaiannya udah 4,9, produknya itu udah 121 dan bergabung di Shopee udah sekitar 3 tahun. Kemudian di sini tuh ada kayak beberapa produk yang memang best seller banget. Jadi tuh ada 5 produk dan di antaranya tuh ada Sun Battle, kemudian ada Bright Stuff, kemudian serum, kemudian ada Magic Potion, kemudian ada Bright Stuff Loose Powder. Nah, ini adalah best sellernya dari produk Emina. Jadi kalau misalnya kalian mau cek harganya, bisa langsung aja cek ke produknya. Kemudian kita akan lihat langsung ke produknya. Nah, di sini produknya ada beberapa macam, dari mulai ada lip mask, kemudian ada Emina Sugar Rush, dan ada Emina Checklit. Jadi ini kayak blush on gitu. Terus harganya tuh juga bervariasi, ada yang 34.200 untuk lip mask, kemudian ada yang 38.000 untuk lip scrub. Kemudian ada untuk Emina Checklit yang blush on harganya 34.200. Dan untuk pembeli di sini tuh udah banyak banget, udah ribuan, dari mulai 10.000, kemudian ada juga yang 7.000, kemudian kebanyakan sih beberapa produknya itu dibeli oleh customer udah 10.000-an lah yang terjual. Selain itu di sini juga ada Emina Magic Potion, jadi itu ada kayak lip tint gitu, harganya 39.100. Sebenarnya berbagai macam produk di sini ada ya, kayak cream matte, kemudian ada face wash,
Kemudian ada bear with cushion, jadi itu kayak bear with me mineral cushion, jadi itu cushion kayak semacam untuk dipakai langsung sebelum menggunakan powder gitu. Ini harganya cuma 126 ribuan aja. Kemudian selain itu juga ada face scrub, harganya cuma 26 ribu. Dan banyak banget produk-produk Eminia yang harganya murah dan kemudian kualitasnya juga oke banget. Kemudian kita akan langsung cek untuk kategori. Nah, kategorinya juga bervariasi banget. Ada yang best seller, ada yang spesial, kemudian ada yang new, ada khusus bright stuff, kemudian ada skin body series, kemudian ada paket spesial, ada all cleanser, ada all moisturizer, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik dengan produk Emina yang emang bener-bener laris banget di pasaran, langsung aja cek ke tokonya. Kemudian untuk toko kosmetik yang selanjutnya adalah Viva Cosmetic. Nah, di sini kita akan lihat untuk penilaiannya. Viva Cosmetic untuk penilaiannya itu tuh udah 4,9, kemudian produknya sekitar 162 dan bergabung di Shopee udah sekitar 1 tahunan. Siapa sih yang nggak tahu dengan Viva Cosmetic? Ini tuh adalah produk yang paling laris di pasaran dan juga udah legend banget, udah lama banget produk ini ada di pasaran. Dan kita akan langsung cek ke produknya. Nah, untuk produknya, produk Viva juga macam-macam dan harganya memang murah sekali. Di sini contohnya ada Viva Acne Gel, harganya cuma 8 ribuan aja. Kemudian ada Viva Revitalizing Eye Cream, harganya cuma 30 ribu. Dan ada air mawar juga, 4 ribuan aja. Kemudian ada Viva Water Drop Sleeping Mask, harganya cuma 22.700. Banyak banget macamnya untuk Viva. Kalian bisa cek aja ya kalau misalkan tertarik dengan produk Viva, karena banyak sekali, ada mulai day cream juga, kemudian ada sunscreen, kemudian ada juga milk cleanser, ada foundation, dan harganya tuh ada yang 5.600, ada yang 6.300. Pokoknya tuh kayak murah banget ya nggak sih, dengan harga 5.760 ini contohnya kita bisa dapat blush on dengan warna red orange. Kemudian ada acne lotion juga, harganya cuma 3.800-an aja. Kalian udah bisa dapet acne lotion. Selanjutnya itu ada Viva White Cheek on Lips, harganya cuma 11.880. Banyak banget varian yang harganya super murah. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan, ini bisa banget buat dijual lagi karena harganya super murah. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan produknya Viva, bisa langsung aja cek ke tokonya. Dan kemudian ini untuk kategorinya juga lumayan lengkap. Ada yang lagi on sale, kemudian ada perawatan tubuh, ada perawatan wajah, ada kosmetik, ada parfum, kemudian ada perawatan rambut dan lain-lain. Dan kemudian yang selanjutnya adalah toko yang keempat adalah Makeover Official Shop. Kita akan lihat dulu untuk penilaiannya. Penilaiannya adalah 4,9 dari 5. Kemudian produknya udah 131 dan bergabung di Shopee udah sekitar 3 tahun. Nah, di sini ada beberapa produk yang memang terlaris. Di sini juga banyak banget diskon. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan tertarik dengan produk dari Makeover. Kita akan cek dulu untuk produk dari Makeover. Nah, untuk produknya di sini juga macam-macam ya. Ada liquid matte foundation harganya 134.100, kemudian ada cushion harganya 182.000, kemudian ada powder foundation harganya 169.000, kemudian ada makeover primer itu harganya cuma 88.200. Di sini juga ada blush on harganya 95.000 dan lain-lain. Di sini juga banyak banget ya, ada lipstick juga, lip cream dan lain-lain ya. Kalian bisa cek aja kalau misalkan kalian tertarik. Dan pembelian di sini tuh udah banyak banget yang terjual, udah ribuan ya, sekitar 10 ribu terjual dari masing-masing produk. Jadi buat kalian jangan tanggung-tanggung untuk beli di sini, karena di sini benar-benar laris banget, banyak banget pembelinya. Dan selain itu juga banyak banget diskon. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, bisa klaim aja untuk vouchernya, karena di toko ini ada diskon untuk customer. Kemudian kita akan cek untuk kategori. Nah, untuk kategori ada kategori Power Stay Transfer Proof, kemudian ada Must Have, ada Best Deals,
Kemudian ada special package, kemudian ada Power Stay series, ada lips make up, ada face make up, eyes make up dan lain-lain. Kalian bisa cek aja kalau misalkan tertarik dengan produk dari Toko Makeover. Oke semuanya, jadi tadi adalah beberapa video untuk toko-toko kosmetik yang paling laris di pasaran. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat teman-teman yang lagi jualan online atau jualan offline. Makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan jangan lupa ya like, komen, dan share video aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan see you on my next video, bye-bye.